Pemirsa, tak mau putus hubungan, seorang pria di Kabupaten Cianjur nekat bakar pacarnya hidup-hidup. Di sekujur tubuh wanita Malang tersebut mengalami luka bakar yang cukup serius. Korban pun langsung dilarikan ke RSUD Puskesmas setempat. Inilah kondisi Ide, seorang wanita muda dibakar hidup-hidup oleh pacarnya berinisial DB di Kampung Puncak Bayuning, Desa Karangwangi, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur. Beruntung nyawa korban masih bisa diselamatkan, meskipun hampir sekujur tubuh wanita Malang tersebut mengalami luka bakar cukup serius. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Cidaun untuk segera mendapat penanganan medis. Namun karena luka yang diderita cukup parah serta peralatan medis di Puskesmas terbatas, korban akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung. Menurut pihak kepolisian sektor Cidaun, peristiwa tragis tersebut diduga akibat DB tidak menerima jika cintanya harus putus dengan Ide. Akhirnya pelaku nekat membakar Ide hidup-hidup. Untuk membuat laporan, setelah lengkap, berdasarkan dua alat bukti, nanti kita lakukan untuk penangkapan. Seusai membakar korban, pelaku langsung melarikan diri dan hingga saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengejaran terhadap pelaku. Heri Setiawan, Bandung TV.